Aku membuat rencana, dan rencanaku gagal. Aku buat lagi rencana, dan lagi-lagi gagal. Rasanya tidak ada rencanaku yang berjalan dengan lancar. Semuanya gagal. Apa lebih baik aku tak usah berencana, dan biarkan semuanya mengalir saja? Aku hampir putus asa. Aku coba berbenah. Apa yang menyebabkan rencanaku selalu gagal? Aku teringat satu hal penting. Sepertinya ini karena aku tidak melibatkan Allah dalam rencanaku. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku coba melibatkan Allah dalam rencana yang kubuat, namun lagi-lagi gagal. Ada apa lagi? Kenapa selalu gagal? Aku menyalahkan diriku sendiri yang tak berguna dan tak becus dalam berencana. Hingga akhirnya aku teringat satu hal lagi. Sepertinya ada hal yang aku lupakan. Doa. Usaha tanpa doa bagaikan mobil tanpa roda. Tidak akan pernah jalan karena satu sama lain saling beriringan. Dan coba aku ingat, kapan terakhir kali aku berdoa? Sepertinya sudah lama. Ya Allah, sombong sekali hamba yang selalu terburu-buru saat selesai sholat, hingga tak sempat dan lupa berdoa padamu. Banyak sekali yang harus aku benahi dari diriku sendiri. Dan sekarang aku merasa bersyukur, karena dengan gagalnya semua rencanaku, membuat aku bermuasabah diri dan semakin mendekat kepada Allah.